Assalamualaikum, selamat malam. Selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Ya, masih hujung minggu malam ni, malam Ahad malam. So, makanan saya tetap tak bosan. Tetap tak bosan ya. Mamak lagi dan lagi dan lagi. Tengok, banyak saya ambil ayam macam ni pun. Lauk macam ni pun tak ada sayur. Sayur dah habis. Tetap harga dia RM6. Ini ayam kurma lah. Saya rasa ayam kurma, bukan ayam kari. So inilah menu makan malam saya. Simple saja, satu lauk RM6 dengan teh ais tadi 8.5. Teh ais lagi minuman lagi mahal ya. Minuman RM2.5. Tapi RM2.5 tu pun masih murah. Ada kedai yang jual RM3. RM2 dah tak ada dah sekarang. RM2 tak ada dah. RM2 ada lagi. Kedai makcik Tom Yam tu, tapi saya tak pergi sana. Dah beli nasi sekali, beli air sekali. Dekat makcik Tom Yam tu masih lagi jual RM2. So ni menu makan malam saya, ayam kurma. Ayam masak kurma. Okey, ayam dia dipotong kecil-kecil. Senang nak makan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya satu suap dulu. Sedap. Ayam macam ni banyak pun tetap RM6. Kalau ada sayur RM6.5. Beza 50% je. Okay lah, tak apalah kan. Tak. Beza rasa lah dengan ayam kurma yang kalau Melayu masak, kalau kita masak dia beza sikit. Dia ni macam banyak, terlalu banyak campuran rempah. Kalau kita guna rempah kurma satu je kan, dia dah ada siap. Dah setiap rempah kurma dia, yang ni dia orang tak guna tu, dia rempah tu dia adun sendiri, dicampur-campur sendiri. Jadi dia mungkin ada yang terlebih dan terkurang tu yang rasa dia macam berbeza. Terlebih kuning sikit pun lah macam tu. Kalau kurma kita tak kuning sangat kan. Kalau kurma mamak dia macam ada lebih kunyit sikit. Okay guys, itu saja perkongsian saya. Menu makan malam ayam kurma. Okay, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.